Alhamdulillah teman-teman, kita udah sholat. Tapi sebelum pulang, saya mau review tempat minum air zam-zam di Masjid Nabawi. Jadi ini lokasinya di dalam Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi. Karena kalau di dalam Masjid Nabawi berarti sebelah sana kita harus masuk dulu pintu itu. Kalau di sana sampai di Masjidil Haram, kayak tong gitu, tong warna krem sama putih gitu ya. Dan ini di luar tersedia ini air zam-zam juga ya, Masya Allah. Setauku sih ini memang air zam-zam ya, tapi nanti kita coba tanyakan dulu apakah ini adalah air zam-zam. Jadi kita tanya petugasnya. Assalamualaikum. Hada zam-zam atau zam-zam? Naam. Oke, syukran. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini ternyata memang air zam-zam. Aku sengaja make sure karena khawatir ini bukan air zam-zam ya, nanti salah informasinya ke teman-teman, jadi nanti salah juga nanti teman-teman ngiranya ya. So, ini kita ambil ini. Sebentar. Kita mau ambilnya, caranya seperti ini nih, teman-teman. Sorry. Kelihatan kan? Jadi di sini ada pencetan, di sini ada airnya, gelasnya. Terus gini. Nah, kelihatan ya? Itu sebisa mungkin sih ambilnya sedikit aja. Karena itu nanti untuk jamaah-jamaah lain yang mau minum juga ya, juga di sini banyak dari jamaah-jamaah lain. Oke, sebetulnya bagusnya kita berdiri juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan duduk lebih aman insyaallah. Insyaallah air zam-zam pertama yang kita minum di Masjid Nabawi di bulan Januari 2023. Yuk, bismillahirrahmanirrahim nih minumnya. Isinya sedikit aja karena nanti bakal diminum sedikit juga. Alhamdulillah. Nah, untuk gelasnya, teman-teman bisa simpan di sini. Nah, di sini untuk gelas-gelas yang sudah digunakan. Ini gelas-gelas yang akan digunakan dan di sini isinya zam-zam semua. Oke. Okay. Ini banyak tempat-tempatnya. Sebelah sana juga ada, ya kan? Teman-teman udah bisa lihat. Di sini ada hampir di setiap sudut masjid ada juga air zam-zam. Ini WC-nya. Kemudian juga di sini ada kursi-kursi yang bisa digunakan oleh para jamaah yang mungkin di sini kan ada yang sholatnya tuh sambil duduk. Dan ada yang sholatnya sambil berdiri atau untuk ngaji dan sebagainya. Dan banyak juga yang wakafnya itu wakaf kursi, wakaf Al-Quran juga ya. Oke, sekian untuk review air zam-zamnya. Dan sebentar lagi kita mau review jarak dari Masjid Nabawi ke hotel yang kita biasa tempati. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.